cek koloni yang saya donor sisiran. Ini adalah koloni yang dari jebakan yang rantingnya patah, terus dudukannya di bawah, tapi sisirannya sudah tidak ada. Saya bawa pulang, terus saya donor sisiran. Ini adalah waktu cek jebakan. Ternyata waktu itu jebakannya tidak ada. Setelah dicari, ternyata ada di bawah ini. Dan ternyata ada lebahnya. Masih berterbangan. Ini setelah dilihat, ternyata ada sedikit koloni ini. Terus waktu itu saya bawa pulang. Setelah sampai rumah, saya donor dengan sisiran yang ada anakan dan ada telur baru. Ya, ini sisirannya waktu itu untuk mendonornya. Setelah beberapa hari kami cek, ternyata koloni masih mampu membuat sel ratu. Koloni membuat sel ratu, tapi hanya satu. Ini sel ratunya. Sekarang sudah beberapa minggu. Jadi kita cek apakah ratu sudah menetas atau mungkin bahkan sudah bertelur. Tapi sebelum lanjut, silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Sekarang kita lihat. Oh, ternyata ratunya sudah menetas ini. Ini kelihatan. Ini ratunya. Kelihatan masih muda. Ternyata ratu menetas dengan sempurna. Sekarang kita cek apakah sisirannya sudah ada telurnya atau belum. Ternyata sisirannya sudah ada telurnya. Itu. Ini sisiran baru yang dibikin koloni. Kapan-kapan kita donor dengan sisiran yang banyak telurnya, biar koloni tambah banyak supaya cepat berkembang. Demikian. Kita cek koloni, ternyata ratu sudah menetas. Terima kasih banyak.